Kisah seorang wanita asal Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau mengenai keinginan berhijab hingga kini jadi mualaf viral di media sosial. Ia mengaku memiliki ketertarikan menjadi mualaf sejak melihat sang teman memakai hijab. Dari situlah, ia akhirnya menjadi mualaf pada 9 April 2021 lalu. Sang wanita tersebut diketahui bernama Helnawati. Wanita asal Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau tersebut memutuskan untuk menjadi mualaf pada 9 April 2021 lalu. Saat dikonfirmasi pada Jumat 16 April 2021, ia menceritakan awal mula berkeinginan menjadi seorang mualaf. Keinginan berawal ketika ia suka melihat teman-temannya yang berhijab. Ia menganggap orang yang berhijab, aura yang dipancarkan akan bertambah. Saat masih duduk di bangku sekolah, ia mengaku sering memakai hijab. Namun, lantaran mendapatkan omongan yang kurang baik, ia pun memutuskan untuk melepas hijabnya. Akhirnya, dengan bimbingan sang tante, ia pun kini menjadi mualaf. Kedua orang tua pun menyetujui apa yang menjadi keputusannya. Namun, sang ibu sempat menganggap bahwa keinginannya tersebut merupakan lelucon. Setelah menjadi mualaf, kini ia diinformasikan berganti nama menjadi Nur Helnawati. Ia menyebut banyak mendapat dukungan dari warganet setelah video yang diunggahnya tersebut viral di media sosial. Demikianlah informasi dari Tribun News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!